Halo Sobat Angler, hari ini kami mencoba untuk memancing ikan di malam hari. Ini bukan pertama kalinya kami memancing ikan di malam hari, tetapi sudah lama kami tidak memancing ikan pada malam hari. Dan umpan yang saya gunakan yaitu rangas. Dan umpan pakai rangas. Sudah banyak dibuktikan rangas adalah umpan jitu ketika kita memancing ikan water pada malam hari. Oh iya, pada malam hari ini gerimis cukup lebat. Tetapi hal itu tidak membuat kami putus semangat untuk mencari ikan pada malam hari ini. Ya, akhirnya yang kami tunggu-tunggu akhirnya tercapai juga. Salah satu jorannya itu dimakan ikan dan strike. Kami mengenalnya sebagai ikan benter, tetapi di beberapa daerah ikan ini juga biasa disebut dengan ikan wader. Untuk ukuran ikan ini sendiri itu relatif kecil ukurannya, tidak bisa besar seperti ikan-ikan lainnya. Tampaknya semakin malam kabut semakin tebal, tapi tak apa, hal ini tidak mempengaruhi kami untuk mengeksplorasi pada malam hari ini. Sebenarnya tak lama menunggu ikan, dan di sini kami langsung dapat ikan lagi. Mungkin beberapa penonton sudah mengerti, seperti ukuran yang di video merupakan ikan dewasa dari ikan ini, walaupun pada hakikatnya itu merupakan ikan kecil. Dengan menggunakan umpan yang satu ini, dengan mudahnya kami mendapatkan ikan. Masih dengan ukuran yang relatif sama, hal ini membuat kami untuk berpikir untuk berpindah spot. Umpan rangas, bro. Ya, setelah di situ kita pindah lagi dengan suasana berkabut. Oke, lanjut. Ya, benar saja. Setelah kami berpindah spot dan di sini kami langsung disambut, walaupun ini adalah satu ekor kepiting. Kepiting adalah salah satu musuh bagi kami. Oleh karena itu, kami tidak membawa pulang kepiting tersebut, namun merilisnya. Ya, lanjut lagi ke tempat berikutnya. Di sini kami langsung mendapat ikan dan strike. Seperti yang sudah saya bilang, umpan rangas merupakan umpan jitu ketika kita memancing ikan benter di malam hari. Malam ini sengaja kami tidak berburu banyak ikan, karena ini merupakan video hanya untuk sampel saja dan sedikit untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Mungkin ini dia video pada malam hari ini, dan untuk videonya cukup sampai sekian. Terima kasih jika kalian suka dengan video ini, mohon tekan tombol like sebagai penyemangat kami untuk membuat konten-konten berikutnya. Jika kalian tidak suka dengan video ini, mohon masukannya agar kedepannya lebih baik lagi. Dan terima kasih, jumpa di video selanjutnya.